Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang kita akan beli terong ke Bandung. Nanti saya ceritain di dalam kenapa sampai jauh-jauh ke Bandung beli sebuah terong. Let's go. Bareng sama Abel, bareng sama Revi juga ke Bandungnya. Jadi perjalanan ke Bandung ini dalam rangka membeli sebuah makanan yang bernama terong raos, yang itu merupakan kesukaan istri saya. Dan tadi malam istri saya pasang status atau story di Instagram seperti ini. Iya. Oke, saya masih harus baik-baikin istri saya karena saya dua kali SPK nggak bilang-bilang. Tapi nggak apa-apa lah, waktu hamil aja beli kepiting ke Singapura saya jalanin, apalagi cuma ke Bandung. Tapi ini bukan istri saya yang ngidam karena hamil ya, karena dia lagi pengen aja atau lagi pengen manja sama suaminya. It's okay, kita sekarang ke Bandung. Tapi masalahnya sekarang ini udah mau jam 10 pagi, sedangkan saya sore itu ada acara yang nggak bisa ditinggal. Dan tahu sendiri kalau naik mobil walaupun lewat tol Cipularang ke Bandung itu kadang-kadang bisa lancar, kadang-kadang bisa terhambat. Unpredictable waktunya, apalagi kalau misalnya ada kecelakaan atau hambatan di jalan gitu. Sedangkan saya nggak boleh telat pada saat sore nanti untuk acara launching sebuah mobil. Nah, untungnya saya menemukan sebuah solusinya. Oke, sekarang kita jalan ke tempat solusi tersebut bareng Revi sama Abu. Ini yang akan bawa saya ke Bandung. Helikopter Bell 429 milik HeliCity. Jadi sekarang itu kan ada layanan HeliCity. HeliCity itu biasanya dipakai buat joyride atau buat bisnis gitu. Dan pada saat saya hubungi kemarin, itu ada flight yang available gitu. Jadi bisa dipakai buat ke Bandung. Ini dia helikopternya, ini spek VIP. Bell 429, dia bisa 6 penumpang di belakang dan 2 di depan, pilot sama flight engineer. Ini helikopter nggak murah, harganya itu di kisaran 100 miliar rupiah lebih satu helikopter seperti ini. Tapi ini akan membawa saya ke Bandung tanpa melewati macet sama sekali, dan penerbangannya cuma 40 menit diprediksi dari Cengkareng Heliport menuju ke Dago Pakar. Saya minta mendaratnya di Dago Pakar, di tengah kota. Di situ nggak ada heliport, tapi nanti kita lihat mendaratnya itu unik juga. Oke, jadi saya akan naik ini sama Abel, sama Revi, dan ditemenin juga sama orang dari HeliCity nantinya untuk menjemput terong raos kesukaan istri. Tapi sebelum kita naik ke helikopter ini, kita harus ikut safety briefing dulu. Sambil nunggu helikopternya di prepare sama pilotnya karena harus ada pengecekan, kita bisa nunggu di VIP roomnya ini. Jadi untuk enjoy flight juga bisa nunggu di sini ya sebelum terbang ya. Ini VIP lounge tersedia, ruangannya sangat nyaman, ber-AC. Iya. Kopi, snack silakan. Kopinya juga harum, ada wifi-nya. Ada wifi juga. Guys, saya mau tanya Om Fitra pagi-pagi udah ngopi belum, Om? Saya nggak minum kopi terlalu banyak. Oh gitu. Kalau saya memang belum ngopi, kalau nggak ngopi bisa agak. Ayo ngopi aja dulu, nggak apa-apa. Apa tenang, barengan kita. Oh di sini. Nah,
Ini helikopternya Heli City ya? Betul, ini jenis B505 Om. Oke. Iya. Ini yang lebih kecil. Yang kita punya ini kapasitas 3 bisa 4 passenger. Ini buat drive flight biasanya ya? Iya, dan ini helikopter jenis ini juga yang kemarin kita naik, kami naik sama Omobi. Lebih kecil yang punya Omobi. Yang lebih kita... murah dari yang itu? Iya, lebih murah. Yang ini? Wah, ini yang dipakai Omobi ya? Iya. Wah, wow, oke. Okay. Sorry Omobi, saya naik lebih VIP. Sorry Omobi, bukan maksud menghina. Tapi Ovitra naik helikopter yang lebih mewah. Wah, tapi thank you loh, waktunya such a short notice, saya harus ke Bandung, tiba-tiba ada yang available nih, terima kasih pasti banyak. Pasti sama-sama gitu ya. Saya juga terhormat Om Fitra bisa milih terbang bersama kami. Iya, soalnya belum pernah naik helikopter di Indonesia juga belum pernah. Pernahnya di Amerika. Pernahnya di Amerika waktu itu sama rombongan BMW. Nah ngomong-ngomong BMW, nanti kita di Bandung, saya udah siapin telepon BMW, nanti kita dijemput BMW juga di Bandung. Oh jadi ini yang dipakai buat joy flight ya? Iya, betul. Nah jadi misalnya Anda punya teman atau punya pacar yang suka aviasi, salah satu hadiah yang keren tuh adalah tiba-tiba ada paket joy flight naik helikopter itu love is in the air. Yo. Itu setiap weekend atau bisa hari apa aja kita? Sebenarnya pada dasarnya bisa hari bisa tiap hari Om. Okay. Tapi tergantung kesediaan helikopternya itu. Oh, tergantung. Nah, itu kalau mau booking, mau tanya keterangan tuh bisa di IG-nya aja atau harus di aplikasi? Bisa melalui nomor telepon kami di WhatsApp di 0811 1083 727. Itu ada nomor WhatsApp kami. Ini ya, di 0811 1083 727 atau di Instagram kami di Heli City Indonesia. Dan kalau di Instagram juga bisa di DM ya ke situ ya, cari keterangan. Dan tapi bisa Anda browsing-browsing sendiri tuh di aplikasi Heli City. Betul. Kemarin tuh saya sebelum ngubungin Mas Rahmat, saya tuh ngeliat-liat aplikasi Heli City dan keren banget, bisa milih terbang dari mana, mendarat dari mana, gitu, mendarat di mana, gitu kan. Dan ternyata ada mendarat di Dago Pakar ya. Iya, nanti kita nih akan ke Dago Pakar di Bandung. Iya. Biasanya macet ya Om kalau ke Bandung. Ini kan nggak ikut macet kan? Iya, enggak lah. Nggak ikut macet. Cuma kan? ngeliatin macet orang nanti kita di atas. Oke, kita nyantai-nyantai melihat dulu. Melihat penderitaan orang dari atas. Nyantai-nyantai dulu dan nggak pakai berpanjang lebar, kita langsung nanti naik ke helikopter. Oke. Okay. Oke, kita udah disuruh boarding sekarang. Let's go to Bandung. Oh ya, asiknya lagi nih di dalam helikopter itu tidak perlu mematikan HP. Jadi bisa live Instagram di situ, bisa story, bisa ngecek status semua karena pasti sudah tidak mengganggu komunikasi helikopter canggih ini. Oke, kita nggak boleh masuk dari belakang, jadi kita harus dari setengah ke depan. Ah, ini dia Kapten Eddy. Ini nanti Kapten Eddy yang nerbangin ini. Betul. Wah, mantap. Jadi emang udah berapa lama terbang dengan helikopter Bell 429 ini? Kalau dengan Bell 429 hampir 3 tahunan. Berapa jam terbang tuh? Kalau untuk Bell 429-nya sendiri, saya total sekitar 500-an. Wah, udah. Kalau total semuanya ya, jam terbang saya sekitar 3.100. 3.000 itu banyak loh buat helikopter, karena helikopter kan tidak sefrekuen pesawat komersil ya. Oke, Kapten Eddy. Siap. Kita langsung ke Bandung. Oke, siap Om. Kita beli makanan di sana. Siap. Siap. Berangkat. Terima kasih. Oke Om. Let's go. Lebih enak di kiri apa di kanan? Saya terserah, kalau Om Fitra mau lihat pemandangan boleh di window di kiri atau di kanan. Silakan Om. Saya di kanan aja deh. Oke, silakan Om Fitra. Oke. Kalau mungkin kalau mau berkenan biar lebih bisa langsung turun sebelah kiri Om ini. Oke. Oke ya. Saya temenin Om Fitra ya. Siap. Sip. Oke. Izin Om. Oke. Oke, kita ke Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi barusan dikasih tahu oleh pilotnya bahwa baru nyalain mesin, jadi AC belum dingin dulu. Nggak masalah. Ini asik ya. Jadi ada mikrofon di sini. Jadi kita bisa komunikasi antar penumpang gitu. Kita langsung dengar di sini. Oke, mulai. Oke, kita mulai naik. Oke, kita mulai naik hover ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Kita udah hovering nih sekarang. Hovering kita ini sekarang sama White Sky. Let's go to Bandung. Bandung. Sebelah kita pada tempat panas juga nih, di Bandara Soekarno Hatta. Oh iya, bareng sama AirAsia. Bareng AirAsia. Oh, langsung ngebut loh. Ngebut. Naik helikopter VIP. Bel, mobil udah dikunci kan, Bel? Aman, udah dikunci ya? Aman. Wah, itu Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Benar-benar di sampingnya ya? Benar-benar samping, om. Kita angkatnya juga Cengkareng dari port. Saat ini masih kelihatan. Jalan tol! Jalan tol baru tuh. Baru nih, lihat sahabat Mas Kaya di bawah. Bah, lihat tuh jalan tol. Ini kita nggak boleh ke kiri ya, itu jalur pesawat ya? Betul, ya. Karena ini kita dalam pembagian separation traffic. Separasi. Praktis ya naik helikopter tuh. Praktis banget, om. Nggak nunggu apa-apa, langsung terbang aja. 45 menit kalau kita baru sampai pecahan tol Cipularang tuh ya. Boro-boro, om, kalau ada macet lagi kan. Wah, asik ya. Kita juga bisa joy flight gitu loh, joy flight naik helikopter juga. Banyak rumah-rumah baru dibangun ternyata ya. Iya. Gue ada tanah kosong juga ya. Udah ada punya belum ya tanah kosongnya? Nyaman loh nih, suaranya nggak terlalu berisik karena dia juga pakai headset yang noise cancelling ya. Jadi benar-benar nggak ada suara yang ngeganggu kuping, kita bisa istirahat di sini. Macet tuh, lihat tuh. Aduh. Nah, kalau kita ke Bandung lewat jalan itu lama itu nampaknya. Kalau Om Mobi bilangnya namanya Land Hogger. Land Hogger yang orang di kanan terus ya. Wah, lihat dong polusi di Jakarta tuh emang parah ya. Iya ya, dari atas sih baru tahu loh, itu parah ini. Iya, enggak apa-apa, nanti lama-lama banyak mobil listrik kok. Mestinya makin ini. Mobilnya udah mulai di mobil listrik. Udah. Mantap. Nah, ini karena helikopternya saya dikasih yang kapasitasnya gede. Jadi teman-teman dari HeliCity ikut nih, ada Mas Rahmat Kartakusuma dari HeliCity. Nah, beliau juga bikin video juga nih buat HeliCity. Nanti kalau videonya udah keluar, saya akan promote di Instagram saya. Thank you banget, Om Fitra. Tapi lebih thank you lagi, kita bisa naik helikopter karena kita nggak perlu nikmatin kayak di kiri itu tuh. Dan waduh, macet banget! Macet banget tuh! Udah tertendak banget ini. Aduh, kacau. Tol baru ya nih ya? Iya, ini tol baru ya. Yang dari BSD bukan Jom ini? Iya, iya, betul. Ini yang dari BSD. Iya, yang dari BSD nih. Kita motong semua jalan, kalau jalan kan harus belok-belok. Kalau itu helikopter lurus aja langsung ke Bandung. Nggak bayar tol lagi. Iya. UI ya, UI. Itu Balairung UI. Ah, ini di Balairung UI nih. Kampus saya soalnya. Oh, kampus Om Fitra ya? Wah, lewat kampus. Oke. Ternyata kita disiapkan Mas Regi makanan di sini. Wah, luar biasa. Barabilah. Ayo, oh, thank you. Disiapin makanan loh. Hah, setengah jam lagi udah sampai. Oke, oke. Kalau orang nggak makan tuh bisa galak, saya tuh bisa galak. Ini kecepatan berapa knot? Wow, 180 knot tuh sekitar 210 sampai 220 km/jam tuh. Bayangin kalau kita naik mobil secepat itu. Kalaupun nggak macet, kita mesti harus belok-belok, resikonya gede dan belum ditilangnya. Masih mikir ditilang, Om ya? Iya. Landing udah. Oke, kita udah sampai. Captain, thank you ya. Siap, Om. Ini nunggu sini sebentar nggak apa-apa? Saya tunggu sini, Om. Oke, sekarang saya mau beli ini dulu, mau beli makanan dulu. Oke, siap, Om. Captain, nggak apa-apa, tinggal nunggu di sini.
bensin masih cukup buat sampai ke Jakarta lagi nggak? Kita udah bawa satu drum, nanti mungkin diisi satu drum. Nanti diisi lagi di sini. Karena tadi dari berangkat kita dari sana nggak full. Kalau misalnya full tadi mungkin kita nggak perlu refill. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Nanti diisi aja di sini. Oke, saya belanja makanan dulu ya. Nah, sampai sini udah ada dari BMW. Adit dari BMW Tunas. Tunas, betul. Iya, BMW Tunas Bandung ya. Mereka udah nyiapin mobil buat saya dari heliport ini ke tempat beli makanannya. Ini udah disiapin seri 5 nih ya. 5 berapa nih? 520, Mas. 520i yang ya. Baru ya. Waduh, jadi kotor, sorry. Lihat gara-gara saya mobilnya jadi kotor, tapi enggak apa-apa, nanti sih bersih lagi. Oke. Okay. Let's go. Oke, kita langsung melaju ke restoran apa Bel namanya? Pandan Wangi ya. Pandan Wangi buat beli terong raos buat Rima. Ini kita pakai 520i terbaru. Dia udah M Sport sekarang trimnya. Jadi walaupun 520i tapi trimnya itu M Sport. Dan 525 seri 5 tuh pada saat launching tuh dibilangnya the business athlete. Jadi dia bisa dipakai buat formal, buat bisnis, tapi dia tetap atletis dan dinamis. Oke, enggak nyangka kan dalam 45 menit kita udah di Bandung. Nah, di Bandungnya emang kan saya bingung karena helikopternya nggak mungkin mendarat di sebelah restorannya kan. Untungnya dari BMW Indonesia terus kontak BMW Tunas Bandung nyediain mobil buat kita ke restorannya. Thank you loh Mas Adit. Thank you, Mas. Ada Mas Adit dari BMW Tunas Bandung di belakang. Nah, begitu naik mobilnya malah baru kena macet di sini. Kalau tadi helikopter bebas macet. Bebas macet. Mas Rahmat, itu kalau perjalanan dari Jakarta ke Bandung tuh kan kita pakai yang gede nih, tapi kan biasanya orang pakai yang kecil kan, yang B505 kan? Betul Om. Yang B505 itu kena biayanya berapa? Kalau kemarin kami memang sedang ada promo Om, sampai akhir tahun ini di 9.800 sekian. 9.800? Itu bisa 3 passenger. Bisa 3 passenger ya? 45 menit aja ke Bandung. 45 menit aja ke Bandung tanpa macet ya? Tanpa macet tentunya. Turunnya di tempat tadi, Dago Pakar. Oh, turunnya di tempat di Dago Pakar itu ya? Betul Om. Oh iya. Gitu. Jadi ya, sangat efisien buat kalian nih sahabat-sahabat. Ya Om Fitra ya, mau staycation di Bandung, mau apa, daripada macam-macam naik mobil. Jadi sebenarnya kalau ke Bandung tuh nggak perlu pesawat yang segede itu ya? Nggak perlu, karena kami juga sudah menyediakan itu dari Cengkareng Heliport menuju ke Dago Pakar. Siap. Gitu. Tapi peraturan sama Om. Tapi kalau saya pakai 505 kan jadi sama sama Mobi kan, makanya 429 kan yang Om, ini ya. Om Fitra bilang, katanya lebih agak VIP dibanding Mobi. Sebenarnya nggak sih, tergantung yang mana yang available, kebetulan yang available kan yang ini. Bukan saya ngomong loh Mobi. Ampun, ntar saya dimarahin lagi. Aduh. Oke, okay, kita menuju restoran sambil melewati macet 9 menit sampai. Mau makan siang. Iya. Ada yang makan di sini, ada yang dibungkus. Oke, Pak. Ini yang dibungkus nih daftarnya. Nah, itu ada di Abel daftarnya. Mana, Bang? Terong raos 5 porsi, perkedel crispy sini, Pak. 3 porsi. Enggak, ini yang mau dibungkus. Bungkus. Terong raos 5 porsi, perkedel crispy 3 porsi, gurame bakar kecap 2 porsi. Gurame bakar kecap 2 porsi, ikan alit 3 porsi. Kok ikan alit udah enggak ada, Pak? Ya udah ikan alitnya enggak usah. Siap. Tanya. Sambil nunggu bungkusan selesai kita makan dulu. Gimana makanannya? Mantap. Mantap Om. Nah, kayak gini nih terong rawas yang diminta istri tuh. Terong rawas. Ah, enak sekali emang nih restoran. Emang gak salah pilih istri saya. Yuk, kerjanya. Let's go. Bungkusan juga udah selesai, tinggal kita bayar. 1, 2, 3, makasih banget Pak. Ini yang gratisin siapa? Manajemennya siapa? Iya, dari manajer saya Pak. Loh, jadi ini nggak boleh bayar? Iya, nggak boleh bayar Pak.
Astaga loh, Mas, jangan Mas. Ya, kalau makanannya nggak enak, nggak apa-apa digratisin. Ini makanannya enak. Terima kasih banyak Pak. Ya Allah, malah digratisin. Ya. Terima kasih Restoran Pandan Wangi. Iya Pak. Tapi makanannya enak, ya, enak banget. Banyak, makanya istri saya sampai kalap minta dibungkusin ini. Terong rawas Pak? Iya, terong rawasnya ya. Sama yang lainnya juga tadi ada beberapa. Ya udah sampaikan ke manajemennya. Terima kasih banyak ya. Padahal istri saya udah wanti-wanti tuh. Jangan dikasih diskon, jangan dikasih promo, malah digratisin saya. Ya, ya. Oke, makasih ya. Sami-sami, Pak. Sami-sami. Ya, makasih, A. Sami-sami. Enak nggak, Mas, makanannya? Oh, enak. Jadi, ini apa, saya tadi sempat nanya gitu kan, kenapa digratisin? Terus dia bilang, ya, terima kasih itu sedikit banyak udah mempromosikan Restoran Pandan Wangi, menurut manajemennya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya Pandan Wangi nggak perlu promosi, orang dia udah rame gitu kan. Tapi anyway, thank you Pandan Wangi. Maaf ya istri tersayang, saya gratis nih dapatnya. Nah sekarang Pak Adit yang nyetir, ya. Saya jadi penumpang. Oke. Menyenangkan sekali ke Bandungnya nggak berasa, makanannya enak, dan sekarang kita langsung balik. Bangun ya. Kita balik ke Dago Pakar Heliport. Oke, kita udah sampai. Kita ambil bungkusannya dulu. Oke, kita ambil bungkusannya dulu. Kita masukin ke bagasi. Bagasinya ada di mana ini helikopter? Siap. Oh, di sini ya? Iya. Udah nih. Oke. Oh, ini bagasinya. Gede kan? Gede. Jadi mau naruh kargo, naruh bagasi, koper bisa semua tuh. Ya, Om Fitra. Om Fitra, gini ya. Om. Om kan duduk belakang. Iya. Masa nggak mau sih Om Fitra setelah ini duduk depan? Boleh duduk depan. Boleh nggak, Cap? Kalau Om Fitra berkenan. Wah, terima kasih. Jadi, oke. Okay. Sabar basket nih, Om Fitra saya tantang duduk depan. Wah, asik-asik duduk depan. Pasti harus berani Om ya. Nah, oke. Okay. Jadi, sekarang kan kita mau balik ke Jakarta. Ya. Tapi saya minta izin, saya mau ngasih tahu sedikit tentang helikopter ini ke... Boleh. Ini ya, ke orang-orang ya. Oke, okay. Okay, silakan. Ini Bell 429. Bell 429 ini dia pertama kali terbang tahun 2006, tapi dia baru dapat sertifikasi 2009. Ini mesinnya ada dua, Pratt and Whitney, mesin turbin, dan satu mesinnya itu menghasilkan tenaga 730 SHP pada saat take off. SHP itu shaft horsepower, jadi horsepower yang ada di shaftnya. Artinya kalau di mobil itu seperti wheel horsepower. Itu satu, dua artinya 1460 horsepower. Tapi kalau dia di normalnya tenaganya itu di 625 SHP satu mesin, dia bisa cruising itu maksimal sampai 280-an kilometer per jam, dan dia sekali bahan bakar penuh itu dia bisa jalan sekitar 720 kilometer. Jadi ini cukup jauh juga jangkauannya, dia bisa total 8 orang termasuk pilotnya, dan ya harganya tadi 100 miliar lebih kira-kira. Oke, jadi sekarang kita akan jalan balik ke Jakarta. Bandung itu bisa pakai 505 kayak punya lo, cuman karena kastanya berbeda, gue dikasih 429. Itu mobil? Enggak karena rame-rame. Gua dapet yang lebih VIP dari lo helikopternya. Oh iya, terus pulangnya gue disuruh duduk depan. Sorry Om Obi ya. Maaf Om Obi. Gak apa-apa, tapi gue duduk depan. Biasa aja, gue pernah naik 505. Yang 505 lo disuruh duduk belakang kan? Udah gue mau sesi foto dulu nih, pesawat udah mau terbang nih. Ya. Yeah. Mau nanya apa lagi, lupa sama lo kan? Oke, kita udah di depan. Jadi kalau untuk di depan kanan ini untuk Captain Pilot, makanya dia ada yoke-nya di sini. Di sini udah nggak ada nih, udah dilepas. Sengaja dilepas buat Om Fitra. Tapi ini yang buat rotor belakang masih ada ya? Ini apa sih namanya, rudder? Rudder. Rudder masih ada ya? Masih. Ini masih paralel? Ya masih paralel. Enggak, saya jauh-jauh dari ini aja.
Mas Gun, engine 2 standby. Ya. Oke, kita starter mesin sekarang. Baterai colok. Good times.
biasa. Terima kasih. Ngebukanya gini ya? Siap. Oke. Beres. Captain, terima kasih banyak. Luar biasa, halus banget terbangnya, halus banget mendaratnya. Kapan-kapan kita jalan-jalan yang lebih jauh. Jalan-jalan yang lebih jauh lagi ya, lain kali buat ya. Buat belanja yang ini, maka see you kuliner yang lebih banyak lagi. See you next trip. Siap. Thank you. Makasih Om, sehat selalu. Alhamdulillah, gak perlu sampai nginep di Bandung. Udah beres semuanya. Nah, oke, ini kita taruh dulu. Oke, jadi menyenangkan sekali ya ke Bandung pakai helikopter ini. Waktunya itu hanya 40 menit, sangat singkat, nggak kena macet, pemandangannya bagus. Kemudian helikopternya juga nyaman, kita bisa berkomunikasi semuanya. Dan pilotnya juga luar biasa, hebatnya tadi halus sekali mendaratnya juga dan sangat menguasai helikopter ini. Nah, berapa sih sebenarnya biayanya? Kalau kita mau naik yang Bell 429 ini dari Helicity ke Bandung, well, harga normalnya ada di kisaran sekitar 60 juta rupiah sekali jalan. Jadi bolak-balik itu 120 juta rupiah. Tapi opsi yang lebih murah ada di Bell 505, itu bisa 3 orang penumpang. Bahkan sekarang lagi ada promo hanya 9,8 juta rupiah sekali jalan. Itu luar biasa value-nya, dibagi 3 orang karena bisa 3 orang. Tapi senang sekali kebetulan hari ini available dan Helicity, terima kasih banyak sudah nganterin saya ke Bandung buat beli terong rawas ini. Dan buat teman-teman yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Helicity, jadi Helicity itu bukan hanya untuk dari poin A ke poin B, tapi juga ada Joy Flight. Joy Flight buat jalan-jalan ke keliling Jakarta, ke tempat-tempat menarik di Jakarta, dan itu ada paket-paketnya semua. Anda bisa lihat di Instagramnya Helicity di sini. Dan itu juga bukan hanya untuk Anda, kalau misalnya Anda punya pasangan, punya saudara, punya anak dan ingin dikasih hadiah yang unik gitu ya, bisa membelikan paket terbang dengan helikopter dari Helicity ini. Dan tapi kalau Anda yang ingin benar-benar berjalan secara VIP ke satu tempat tanpa terganggu kemacetan dengan helikopter yang VIP seperti Bell 429 ini, juga bisa disediakan oleh Helicity. Oke. Sekarang tinggal saya kasih ini ke Ibu Negara. Semoga beliau berkenan dan perizinan makin gampang semuanya ke depannya. Tapi enggak apa-apa, saya senang nyenengin istri saya, dan apalagi prosesnya juga saya senang bisa naik helikopter yang canggih. Terima kasih Helicity, terima kasih BMW yang udah nyediain mobil, terima kasih juga ke Dapur Pandan Wangi. Terima kasih banyak Anda juga sudah menonton video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channelnya Helicity. Mereka ada channel YouTube juga, dan Instagram saya @fitra.eri serta Instagramnya Helicity di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Udah sampai, tinggal dikasih ke istri. Hai, udah kelar sholat. Sayang, ini dia pesanan kamu, termasuk terong raos dari Dapur Pandan Wangi Bandung. Enjoy sayang. Masih, curang iya. Banget pakai helikopter. Lah ya kan biar cepet, aku ada acara lagi soalnya. Udah ya. Apaan? Aku ada acara launching mobil lagi sekarang. Udah ya, beres ya. Ini beneran nggak dapat diskon atau promo gitu kan? Nggak, aku nggak dapat diskon, aku nggak dapat promo dari restorannya, tapi restorannya ngegratisin aku. Serius ngegratisin? Yang penting kamu enjoy makanannya ya sayang ya. Keren banget. Dah.